Kakak Bunda Moza Lover, ketemu lagi dengan Sarah Hawila Chef dari Bekasi. Kakak Bunda, salam jumpa buat Kakak Bunda juga yang baru pertama kali ketemu YouTube channel Sarah. Kakak Bunda, Kakak Bundaku sayang, saya selalu bahagia selalu ya Kakak Bunda ya. Sehat-sehat jasmani dan rohani. Oke, Kakak Bunda lama kali ya nunggu kan, penasaran apa yang kukatakan ya kan. Kakak Bunda aku sayang, seperti biasa Sarah akan spil-spilkan tatakan ya Kakak Bunda ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Sebelumnya Sarah minta tolong, boleh minta tolong boleh Kakak Bunda mainkan jempolnya ya, mainkan dulu jempolnya Kakak Bunda yang belum subscribe ya. Klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa Kakak Bunda, di bawah video ini ada gambar jempol atau kata disukai. Bantu Kakak Bunda diklik ya. Diklik ya. Kakak Bunda ya, bantu dibagikan atau bantu di-share, bantu di-komen Kakak Bunda. Jangan lupa nanti video pendeknya atau video shortnya juga diklik ya sayang ya. Terima kasih Kakak Bunda sebelum dan sesudahnya, sehat selalu, bahagia selalu ya, murah rezeki ya Kakak Bunda ya, amin. Kakak Bunda seperti biasa saya akan spilkan tasekannya, mohon diperhatikan dengan baik, diikuti dengan baik ya, diikuti dengan baik. Nanti aku akan mainkan juga dengan hot pen Kakak Bunda, taseken apa open second ya. Diikuti saja Kakak Bunda. Ini ada aku sel. Kakak Bunda silakan aja langsung aja nanti order ke WA. Perhatikan dulu kondisinya Kakak Bunda biar kita sama-sama nyaman ya. Perhatikan dulu kondisinya karena ini adalah barang second, barang yang pernah dipakai biar Kakak Bunda nyaman, Sarah pun nyaman gitu ya Kakak Bunda ya. Kalau sudah mantap semua masuk WA, order di WA di 08121341724 Kakak Bunda ya. Di 7244 ya sayang ya. Oke Kakak Bunda aku sayang, kalau sudah mantap perhatikan, karena mohon maaf Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti sayang ya. Nanti Kakak Bunda kita pengirimannya tetap dari Bekasi, kurirnya layan parcel, untuk pembayarannya di satu rekening Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Kakak Bunda izin Sarah ya buat spill ya, apa yang mau aku spill ya, apa yang mau aku spill ini Kakak Bunda. Nah Kakak Bunda nak ambil ya, tas yang butuh tas laptop Kak, ini masih cantik ya Kak, ambil Kak, 37.000. 37.000 masih mantap ya. Ya, tas laptopnya masih mantap 37.000 yuk Kak. 37.000 ya. Tas laptopnya masih mantap 37.000 aja sayang. Ya, ini ketenet ya, bukan bolong ya Kak. Ketenet. Tapi tidak bolong. Kakak perhatikan nih. 37.000 aja sayang. Ininya masih HW-nya. Cantiknya ulala. Cantiknya ulala Kakak Bunda ya. Nih. Ya, masih cantik Kakak ya. Nah, ya, tuh masih bersih sayang. 37.000 ya, brand dari Samsung Kak. Brand dari Samsung. 37.000, gercep ambil. Ya, di luar ongkir ya Kak ya, di luar ongkir ya sayang ya. HW-nya masih cakep. Di luar ongkir ya cinta, ada tempat laptopnya. Oke, 37.000 aja Kak ya. Langsung gercep Kakakku sayang, tas laptop cantik lengkap dengan talpan bawaan ya, di harga 37.000. Ya Kakak Bunda ya. Rp37.000 ya. Kakak Bunda ini tasmi enggak terabur, brandnya dari Polo Kakak Bunda, lengkap dengan talpan. Pemakaian cuman apa? Dia gelembung-gelembung aja. Ya, lengkap dengan talpan sayang ya. Ini bisa ditenteng seperti ini ya. Asli Kakak Bunda nih, aku isi dulu ya. Kakak Bunda pasti pernah. Kak, ini puringnya tidak akan retak-retak loh. Biar rubber. Ini aku tahu yang pegang. Biar ini laku, Kak. Ini makanya mungkin Kakak pikir dari gelembung ini ya. Ini bisa distrika sayang. Distrika saja. Nih. Strika Kakak ya. Kalau dia ketat, dia tidak akan gitu loh. Nih. Kalau ketat, dia kan. Nah. Ya kan Bunda ya? Nih, kalau ketat dia tidak akan seperti gimana gitu Kakak Bunda ya. Nih, talpannya keluarin dulu ya biar Kakak Bunda lihat ya. Kalau belum diisi penuh padat, mungkin Kakak Bunda pikir dari ini ya. Tunggu dulu Kak, aku cari dulu biar padat ini. Bentar ya, apa yang beratkan? Nah, ini ya. Ya, ini keluarin, ini aku masukin. Ini Kakak Bunda asli, ini rubber, dia brandnya Polo Kakak Bunda, brandnya Polo ya. Dia cuma pemakaiannya gelembung saja ya. Kalau bahan kokoh ya,
Pemakaiannya dia hanya gelembung saja. Kalau bahan kokoh, ya, kokoh ini. Brand Polo Sport, Kak. Polo Sport lengkap dengan tag, ya. Keren, Kak. Keren ini Kakak Bunda. Polo Sport. Ya, keren. Keren, ya. Saking kerennya ini Kakak Bunda. Bahan aku rekomendasi Kakak Bunda. Robek tidak ada. Apa namanya? Aduh, aku yang pegang ya bahannya ya. Aku makanya bingung. Ini cuma di sini doang nih, gelembung. Ya. Gelembung di setrika Kakak Bunda. Kalau bahan dia bisa begini lagi, Kang. Ya, ini cowok ya, apa-apa bisa bawa gini. Nah. Ditempel gini ya Kakak Bunda ya. Lengkap dengan talpan-talpan bawaan, bahannya nilon, nilonnya tapi cakep Kakak Bunda. Brandnya dari Polo Sport, Polo Kak, Polo, Polo yang tahu brand, ya. Lengkap dengan talpan-talpan bawaan, ya. Pokoknya Kak pemakainya gelembung. Ya, pemakainya gelembung, gelembung. Kalau apa namanya nih? Pipa-pipanya masih aman. Ya, pipa-pipa aman, pipa-pipa. Ya, perhatiin pipa-pipa aman. Pokoknya gelembung, gelembung. Ya, ketika Kak habis dicuci di ini ya. Nah. Lengkap dengan talpan. Kak, perhatikan ini ya. Ininya rubber, karet, Kak. Puringnya karet, puringnya karet. Puringnya karet, ya. Brand dari Polo. Ya. Tuh. Ya, Kak. Polo. Ya, Polo Kak, brand Kak. Brand Polo Kak, brand Polo Kak ya. Lengkap dengan tag-nya. Ku kasih 50. 50.000 Kak nih. Polo. Ininya rubber-nya Kak, ku tarik-tarik pun enggak bolong-bolong nih. Ya. Belum ada yang bolong ya, sayang ya. Rubber, karet. Ya. Ini semua rubber Kak, rubber. Kalau ini Kak cuma kotor aja, dilap juga selesai ya. Ya Kak, nih. 50.000 brandnya Polo Kak, Polo. Ya, Polo Sport Kak. Ya, jangan ragu untuk ambil ya Kak. Kalau puring apa puringnya rubber, ya dia cuma pemakaian itu aja Kak. Gelembung aja untuk nilonnya. Ini talpannya talpan bawaan dia. Talpannya talpan bawaan dia, nih. Sama kan? Ya, 50.000 aja Kak ya. 50.000. Ambil Kak 50.000. Ambil di harga 50.000 Kak. Ya. Ini Kak Nike, Nike, Nike. Aduh Kak Nike tuh. Ya. Nih. Nike, 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 Nike. Berkaki 4, berkaki 4 sayangku, pemakaian cuma di sini ya. Nih. Nih Kak ya. Ya Kak, itu pemakaian di situ Kak ya. Ya. Nih, kikis lah namanya Kak ya. Kikis ya. Tapi kalau di badan-badan lain atau sebelah sini dia masih aman. Ya, sebelah sini dia masih aman. Ya. Tuh. Ya. Berkaki 4. Ya. Nih, ininya masih cakep ya. Ininya bordir ya. Ininya bordir ya, Kak. Nikenya bordir. Ya, Kak Bunda ya. Nih. Di sini dia emboss gini. Ya. Oke, Kak Bunda ya. Sini sudah centang. Ya, centang, centang, centang. Sini centang. Ih, cantik Kak ini kan pasnya ya. Di talpan bawaan. Talpan dia bawaan. Talpan dia bawaan nih. Nike ya. Nah, di sini udah nike semua, tarikan masih lengkap. Di sini ada tulisan Nike. Ya. Nike ya, Kak. Nih, di sini dari ada tempat sepatu. Ada tempat sepatu, Kak. Ada tempat sepatu. Terus di sini ada ruangan lagi. Kita bongkar dulu ya, Kak, baru kita isi ya. Nih. Ya, tuh, Kak. Nih, Nike ya, Kak. Ini ruang utama ya. Ruang utama. Ya. Ruang utama lengkap dengan tag-nya Nike. Nih. Ada papannya seperti ini.
ya kak. Oke, nih si aman ya. Kita isi dulu ya, kita masukin dulu isi laptopnya, muat gak? Bentar ya kak, kita masukkan dulu si laptopnya ya. Mana ya kalau tas gini-gini ya. Ah. Ya kak, ini pegangannya ya, cantik ya. Kita disatukan lah ya. Sedikit ya. Tukar. Gini ya kak. Tuh. Keren ya. Ya. Kakak bawa begini, oke. Okay. Kakak bawa begini. Ya. Cakep ya, nih keren kak, kak Nike ya, dengan segala kondisi yang tadi aku kasih 137.000, 137 kak Nike 137, Nike 137.000, Nike ya kak 137.000, cakep kak, lihat kak ini udah diisi penuh, cantik dia, kalau jaring-jaringnya dia masih aman ya kak, kakak juga bisa bawa begini, ya. Ya, kayak gini. Ya. Cakep ya, Kak ya. Ini pemakaian wajar, Kak ya. Nanti tinggal dibantu semir aja. Ya, atau enggak di ini. Ini kikis-kikis wajar kalau bagian bawah ya, kalau atasnya aman ya. Ya, 137 ya, Kak ya. 137.000 ya. Nike, klunya Nike 137 ya. Nike 137. Cantik, Kak. Ya, 137.000 Nike ya. Nike. 137 Nike ya, Kak ya. Nike 137. Oke, kita lanjut. Kak, aku ada brand dari Adidas. Adidas ya. Brand dari Adidas. Kakak lihat langsung aja dulu ya, dalamnya masih bersih. Lihat ya, Adidas dalamnya masih bersih. Di sini sudah Adidas ya, Kak. Adidas, emboss Adidas ya. Di sini Kakak lihat ini ada tempat laptopnya. Ya, lengkap dengan krek-kreknya. Masih cakep, Kakak ya. Nih. Ya, lengkap dengan tag-nya. Ya. Ini sudah emboss Adidas ya, Kak. Udah emboss nih Adidas tuh, Kakak lihat ya. Mana ya? Kita lihat dulu tag-nya, Kak ya. Tag-nya tadi nyempil. Ah, nih. Di sini Adidas lengkap dengan barcode, nih nomor serinya, Kak. Nih, nomor serinya dan barcode-nya ya. Ya, nih barcode. Ya. Ah, Bunda ya. Nih. Bahannya kanvas, pemakaiannya kotor di sini, Kak, ya. Di sini dia masih relnya begini ya, rel rapet aku bilang. Kalau aku salah bilang tuh rel rapet, masih bersih, masih cakep, masih oke, okay, ya. Ya, di sininya pun masih aman. Ini bisa digini loh, Kak. Tenteng gini ya. Ya, ininya masih cantik, Kak. Ini masih seger, ya. Masih oke okay banget. Ininya juga masih seger banget, ya. Ininya juga oke okay banget ya, Kak. Nih. Oke okay banget ya. Nih. Pinggirnya sini juga oke okay banget ya. Oke okay banget ya, Kak. Ini dia cuma begini ya, Kak, pemakaiannya. Lihat ini, Kakak ya. Ini, Kak, sebetulnya kalaupun nanti ini ngelotek, Kak, ini bahan kok dalamnya. Ya, kayak gini, Kak. Nih, ini darah nanti warna dasarnya ini. Ya, itu pemakaiannya ya, Kak. Ini. Ini hanya liquid yang dialasi aja, Kak. Ya, jadi kalau nanti Kakak bersihkan ya, kalau dia ngetek, bersihkan aja semua, Kak. Nanti warnanya dia seperti ini. Gitu ya. Nih. Ya, clean fort ya, Kak ya. Ininya masih cantik, Kak. Ya, masih enggak ada yang gimana-gimana ya. Oke, Kakak Bunda. Nih, buat anak sekolah, gercep ya. Gercep buat anak sekolah, ya. Mau ajaran baru, Kakak Bunda. Kak, tahu kan kalau harga Adidas berapa barunya? Ya.
ya. Pakai cantik, pakai oke. Ya. Ini relnya juga rel ini ya. Nih. Relnya rel rapet. Ini relnya juga rel rapet, ya. Relnya juga rel rapet ya, Kak ya. Nih, perlu mandi ya, boleh. Iya dong, Kak ya. Di spa aja ya. Kalau nih, ya. Nih. Kak, ini cakep. Cakep, Kakak ya. Nih, Kak, ambil di harga 100. Cakep ya, Kak. 130 aja Kak ambil, Kak. 130 ya. 130 Kakak udah dapet tas Adidong. Ya. Adidas ya. Muat laptop SD, SMP, SMA. SD-nya kelas 5, kelas 6 lah ya. Kelas 5, kelas 6 sampai dengan SMA mau orang kerja bisa. Kuliah, orang kuliah juga ya. Anak kuliah Kakak Bunda ya. 130 Adidong ya. Krunya Adidong 130 sayang. Ini bisa diginiin. Bisa diginiin Kakak Bunda suka-suka hati aja ya. Nih, ada untuk ininya. Oke. Okay. Adidong 130. 130 ya Kakak Bunda ya. Cantik, 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 cantik ambil. Cantik, cantik ambil ya, Kak. Adidong. Adidong, Adidong, Adidong. Oke. Okay. Ambil sayang, Adidong. Ya. Ini aku ada yang hitam lagi buat anak sekolah ya. Buat cowok, cowok ya. Kanvas hitam. Ya. Nih. Tuh. Ya, ini brandnya Engene. Ini ada gini ya, Kak. Tepat gini. Aku enggak tahu ini buat laptop apa enggak. Kayaknya enggak buat laptop. Di sini ada cepat sampai segini U, huruf U gini. Tapi di sini bisa lah, Kak. Sebenarnya ini masuk laptop, Kak. Cuma tidak ada slotnya. Slotnya cuma segini, ya. Tidak ada yang tadi kayak yang tas laptop ataupun tas Adidas tadi. Tapi dalamnya dia masih aman, ya. Ya, Kak, semuanya masih bersih, lengkap dengan tag-nya. Nih, double tag dia, Kak. Ngene. Nih, brand-nya Ngene. Ya. Duh. Ya, Kak. Semuanya masih oke. Okay. Dalamnya ini dia nilon. Puringnya dia nilon. Puringnya dia nilon, Kak. Puringnya dia nilon. Kakak ya, lihat nih. Ya. Puringnya dia nilon ya, Kak, buat anak SD kelas 5 6 SMP ya, sampai dengan SMA. Anak kuliah pun bisa. Ya. Kakak ini. Double zipper ya, Kak. Laki-laki ya, buat anak cowok. Anak cowok ya, buat sekolah. Oke. Okay. Cowok ya. Nih, aku pakai ya, Kak. Jangan tanya ukurannya, Kak. Lihat aku pakainya seperti apa. Gitu ya. Kakak Bunda ya, karena aku enggak sempat ngukur, Kak. Cep-cep-cep gitu ya, cepat ya. Ini aja aku secara detail Kakak Bunda perhatikan. Perhatikannya di video panjang, jangan di video pendek ya, Kak, ya. Nih, Ngene. Brand-nya Ngene. Ya, N G E N E ya. Kamu udah ya, bahannya kanvas, dalamnya dia puringnya nilon ya. Cantik Kakak lihat tadi kan, lengkap dengan tek-teknya nih, Kak. Oke, cakep kan nih bahannya kanvas, cantik, pakai pakai cantik ya nih ya. Oke, ininya dia masih cakep cakep cakep, ininya juga masih cakep cakep ya nih. Nih, Ngene ya. Oke. Okay. Nih. Oke. Okay. Ini dia seperti ini ya, Kak. Ya. Nih. Ada sirkulasi udaranya. Double zipper di ruang utama. Double zipper di ruang utama, Kak. Double zipper di ruang utama. Ya, Kak tadi deh ya. Semua masih mantap ya, Kak. Kak ini aku kasih di harga Kakak Bunda. Hitam ya, klunya hitam. Ya, hitam. Kakak Bunda ambil 100
Kakak bunda ini pemakainya ini ya. Kalau tadi dong tadi ku kasih, dan jangan nanti kakak ada yang komen, kenapa lebih mahal yang hitam daripada yang adidong ya, atau sama harganya. Kondisi kakak bunda ya, adidong brand tapi dia ada pemakaiannya. Ini dia ada brandnya, tetapi mungkin tidak sefamiliar dari adidong ya kakak bunda. Ini aku kasih harga 120 ya. Ini cakep bahannya ya, nih kondisinya juga masih mantap ya, 120 ya kakak bunda ya. Ini dari kantong-kantongnya kakak bunda pegang bahan ya, yang tahu merasakan bahan ini berkualitas atau tidak pasti tahu berapa dia harus dinilai. Itu ya sayang ya, karena kemarin ada komen seperti itu ya, kenapa lebih mahal yang tidak brand. Kondisi sayang, kondisi ya, kondisinya, kondisi tas tersebut gitu ya. Ini aku kasih 120 kak ya, adidong aku kasih itu 130 ya. Oke, 120 ya. Oke, kita lanjut kak. Ini aku ada tas ya, dia bisa dipakai dengan segala fungsi seperti ini, bisa ini bisa tas laptop, tas kerja, di ransel bisa, di sling bisa ya, ya kak, di tenteng bisa. Oke, kita peragakan dulu buat kakak bunda ya. Warnanya navy kakak bunda, cewek cowok bisa pakai. Dan di sini ada tempat untuk seperti ngecas ini ya HP ya, tetapi harus ada power bank yang di dalamnya kakak bunda ya. Pemakaiannya kakak bunda nih, langsung aja ya biar tahu ya. Kepala zipper atau tarikannya, bukan kepala zipper, sorry, tarikannya, tarikannya kakak bunda harus pasang. Bikin gantungan kunci aja kakak bunda ya, gantungan kunci nih. Kalau kakak ini harus ada power banknya, masukin colokan sini, nanti ada cas nih gitu ya. Pokoknya ini ngerti lah ya. Ini kakak bunda, dalamnya bersih ya, ya. Oke, ini kabel kita gulung dulu ya, nanti malah putus. Ini ya, nih. Ini bisa kakak bunda sling, tenteng, ransel, dan dipeluk. Dipeluk ya. Nih kakak bunda ya, dia dipeluk, dipeluk bisa, dipeluk, dipeluk begini bisa, sorry, di sling atau di sandang seperti ini bisa, di sling bisa kakak bunda, tinggal ada pengaturan aja, panjangkan talinya kalau mau di sling. Oke, di tenteng seperti ini bisa kakak bunda ya. Tenteng seperti ini bisa, ditenteng seperti ini bisa ya kakak bunda. Semuanya masih mantap ya, cuman ini tarikan kakak bunda ya, yang lainnya dia masih aman. Nih bahannya kanvas ya, kanvas ya, masih bersih lah ya, masih bersih ya, masih bersih ya. Nih. Ya, oke, di sini ada untuk ranselnya. Nih, di sini ada taruh untuk ranselnya, bisa diransel. Ya, bisa diransel kakak bunda ya. Bisa diransel, bisa ditenteng, bisa dijinjing, bisa dipeluk. Nah, ada colokan untuk kakak bunda untuk cas handphone ataupun itu ya, melalui dalamnya dimasukin power bank ya kakak bunda ya. Oke. Okay. Ini bisa ditutup sayang, tutup nih, ransel, jadi ransel ya, multifungsi kak, tidak terlalu besar laptop masuk ya kakak bunda. Nih buat tas kuliah pun boleh ya, tas sekolah boleh ya kak, multifungsi, buat tas kerja boleh kak, ambil ini ya sayang ya, tas kerja multifungsi, multifungsi kakak bunda. Harganya aku kasih harga berapa, 95.000 ambil net ya, di luar ongkir. Multifungsi 95, multifungsi 95.000 gitu ya kakak bunda. Oke kakak bunda, segitu dulu video dari Sarah. Kakak bunda yang order, perhatikan dulu videonya ya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya, bantu di like, bantu di sukai, klik ya kakak bunda, bantu dibagikan atau di share kakak bunda. Jangan lupa untuk video pendeknya, untuk
kondisi kakak bunda harus lihat video panjang. Ya kakak bunda aku sayang ya. Terima kasih kakak bunda. Jangan lupa kakak bunda nih buat cemilan, cemilan ya. Cemilan kakak bunda ya. Nih cemilan singkong rasa rujak, rasa balado kakak bunda. Ambil satu 25.000, ini ukuran setengah kilo. Ambil satu 25.000, ambil dua, ambil kakak bunda harga 45.000, tentunya di luar ongkir ya. 45.000. 45.000. Ini rasa balado, ini rasa rujak ya. Singkong, singkong ya. Nih kakak bunda yang ini kerupuk pangsit. Kerupuk pangsit kakak bunda ya. Ini kakak bunda harganya 17.000 satu kantong ya. Ambil dua kakak bunda, ambil. Bayarkan 30.000 di luar ongkir. Ya, oke kakak bunda ya. Buat cemilan-cemilan ya. Cemilan 10-11. Oke kakak bunda, terima kasih ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Love sarang yo. Bye bye.